Okey, di studio sekarang ni kita ada ini dia bekas pelajar AF 2015. Kita ada Farouk, kita ada Openg. Berpakaian sempena Hari Malaysia besok tempoh sikit. Baguslah. Okey, mungkin kita tak ada banyak masa untuk berbual macam pelajar-pelajar lain, tapi sedikit kata daripada Openg dan Farouk kepada mereka yang mengundi anda sepanjang minggu, 5 minggu. Pada DAF. 6. Dia nak up seminggu lagi. 6 minggu. Kepada mereka yang menyokong yang mengundi anda semua. Farouk. Terima kasih banyak-banyak. Ribuan terima kasih. Saya tak sangka saya boleh sampai ke peringkat minggu ke-6 ni dengan undian yang anda semua bagi pada saya. Sampai ke minggu ke-6, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak dan saya terus terharu. Menyokong. Terus menyokong. Farouk akan terus berada dalam industri atau ada plan lain? Itu semestinya. Kan? Nak terus Saya mesti nak teruskan. Saya pun sama juga. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong. Kamera sana. Saya tengok skrin, tengok kamera. Tengok, guru marah. Cakap, masih mengajar lagi. Masih mengajar lagi. Okey, Saya betul tadi. Sabar-sabar. Budak-budak sekarang memang melampau, Pak. Saya ingin mengucapkan sama dengan Farouk juga. Ribuan terima kasih. Terima kasih kepada semua Sudah ribuan. Jutaan terima kasih kepada yang sudi mengundi menyokong saya walaupun saya buat banyak kesilapan dalam konsert saya. Okey, mungkin sedikit kepada abang kepada dengan mereka muka yang jambu macam ni boleh kata. Kepada mereka yang masih lagi macam nak judge pasal isu ini ataupun kepada cikta sendiri. Silakan, Mak. Okey, bagi saya ini bukan soal saya bukan pertikaikan dia, cuma perlagaan pendapat. Dia ada pendapat sendiri, saya ada pendapat sendiri. Tetapi mungkinlah sebenarnya saya simpati dengan Cik Tah sendiri kerana tiap-tiap minggu mungkin kadang pressure. Dia komen dia dapat banyak fan. Jadi saya rasa dia buat keputusan tu demi kebaikan diri dia sendiri juga. Kerana tak perlu dia dicemung ataupun diperkatakan di social media dan sebagainya. Tapi bagi saya kesimpulan saya lah, kalau saya sendiri tak tahu masak. Jauh sekali saya nak masuk rancangan memasak. Biarlah Datuk Fazli yang masuk dalam tu menjadi pakar kat situ. Tapi ini bidang muzik mungkin jauh sikit daripada bidang Cik Tah. Tapi dia dah mencuba, bukan dia tak mencuba. Mungkin kesesuaian tu dia ambil tindakan yang benaslah untuk dia. Tapi orang cakap perselisihan ni harap-harapnya boleh selesai dengan cara baik. Sebab yelah, ini orang kata all in a day's work lah. Ya, betul. Dia dalam kerja je. Kat luar tak ada masalah. Kalau lah, saya jumpa dia ni mana-mana majlis, saya tak ada masalah untuk menghulurkan senyuman dan tanya khabar. Tapi kalau dalam studio mungkin susahlah kalau nak bercerita pasal lagu ke. Mungkin itu bidang lain daripada saya. Saya rasa anda semua dah dapat jawapannya.